mobil yang bekas Mas Mulyono ini akhirnya diambil oleh Pak Bambang dari Kota Ponorogo. Nah, siang ini saya mau langsung kirim unitnya karena sudah perfect. Kita sudah sempurnakan waktu itu 2 bulan lamanya. Dan kalian sudah lihat di video sebelumnya bagaimana penilaian Mas Mulyono dari eksterior, interior, mesin, kaki-kaki dan lain-lain. Sudah test drive dan dia bilang gila nih mobil kayak mobil baru. Nah, memang di sini yang namanya kebetulan. Kebetulan Mas Mulyono pengen ambil E250 itu buat anaknya dan garasinya sudah penuh. Nah, tiba-tiba sore Pak Bambang nelpon, pengen banget mobil E260 Elegance kilometer 40.000 ini yang smart buyernya Mas Mulyono. Jadi akhirnya ini ke Ponorogo oleh Pak Bambang, yang R250-212 diambil oleh Mas Mulyono untuk anaknya. Mobil ini akan jalan dari BSD Tangerang Selatan siang ini pukul 1 ke Kota Ponorogo. Smart buyernya Pak Bambang dari Kota Ponorogo, yang sebetulnya saya pun nggak tahu siapa Pak Bambang, tapi Pak Bambang rajin terus nontonin Real Auto Bench YouTube channel. Halo Ria, apa kabar? Real Auto Bench. Sebentar lagi proses untuk penurunan unit. Alhamdulillah unit sampai dengan selamat. Tinggal proses penurunan saja. Ya, ini mobil lagi buka briefingnya. Mobil E260 dari Real Benz. Mulus, mengkilap, istimewa barangnya. Mobil mulai turun memakai sinar raya towing. Oke, unit dari Auto Bench pengiriman ke Ponorogo atas nama Bapak Kevin Bambang Budianto sudah beres turun dari towing ya. Ini proses pengecekan dari Bapak Kevin. Untuk unit gimana Pak? Bagus. Bagus Pak, mantap ya. Ya mantap. Alhamdulillah, syukurlah. Untuk kepuasan dari customer.